Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Ahad tanggal 16 bulan Rajab tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Pada malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji surat At-Taubah ayat 115 sampai dengan ayat 117. Surat At-Taubah ayat 115 sampai dengan ayat 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi ونبخي وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله تعالى برفرمان وما كان الله ليضل قوما dan sekali-kali Allah tidak akan mungkin menyesatkan suatu kaum. Ba'da idhadahum, setelah Allah memberi hidayah kepada mereka. Hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang seharusnya mereka khawatirkan. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna hikmahnya. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa yang layak diberi hidayah, dan Allah Maha mengetahui siapa yang tersesat dan layak disesatkan. Di antara sebab Allah menyesatkan hamba-hambanya, yaitu ketika jelas bagi mereka kebenaran, tetapi mereka mengingkarinya, mereka menolaknya. Padahal sudah jelas, bagi mereka kebenaran, namun mereka tetap ingkar karena kesombongan atau karena kedengkian atau karena kedudukan atau karena gengsi atau karena tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Ketika seseorang mengetahui kebenaran, namun mereka lebih mendahulukan hawa nafsu, maka Allah menyesatkan mereka. Maka Allah mengunci hati mereka sehingga mereka tambah semakin tersesat, tambah semakin bertambah kekufuran mereka, dan mereka meninggal dunia dalam keadaan kufur. Wal'iyadu billah. Dan itu jalan mereka, jalan mereka yang mereka pilih.
dikarenakan mereka lebih memilih mendahulukan hawa nafsu. Wal iyadu billah. Al-Imam Ibn Kathir berkata, yaqulu ta'ala mukhbiran an nafsihi al-karimah. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang dirinya yang maha sempurna kemuliaannya. Wa hukmihil adil. Dan Allah menjelaskan hukumnya yang adil. Jadi Allah maha sempurna keadilannya. Allah tidaklah menyesatkan suatu kaum kecuali mereka lebih memilih kesesatan. Jadi sekiranya orang-orang kafir yang disesatkan Allah diberi oleh Allah umur 1000 tahun, tetap mereka tersesat. Sekiranya mereka diberi umur 1 juta tahun, tetap sesat, tetap memilih kekufuran. Bahkan wal'iyadu billah, apabila mereka dimasukkan ke dalam neraka, sekiranya mereka dikeluarkan lagi ke dunia, tetap balik kufur lagi. Jadi Allah itu maha sempurna keadilannya dan maha sempurna hukumnya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak berbuat zalim walaupun hanya seberat dzarrah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, innahu la yudhillu qauman. Sesungguhnya Allah tidak menyesatkan suatu kaum illa ba'da iblaghir risalah ilaihim, kecuali setelah menyampaikan risalah kepada mereka, hatta yakunu qad qamat alaihimul hujjah, sampai ditegakkan hujjah atas mereka. Tetapi mereka lebih memilih jalan kufur karena hawa nafsu mereka. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu tahu kebenaran. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Wahai Fir'aun, sungguh engkau itu mengetahui tidak ada yang mampu menurunkan mukjizat-mukjizat tersebut yang aku dapatkan kecuali Allah, Tuhannya langit dan bumi. Walakinni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura. Tetapi aku meyakini sesungguhnya engkau wahai Fir'aun adalah orang yang sombong. Fir'aun berkata, anu'minu libasyaraini mithlina. Apakah kita beriman kepada dua orang seperti kita? Wa qawmuhuma lana abidun. Sedangkan kaumnya itu budak kita. Maka tidak mungkin aku beriman kepada kedua orang ini. Sedangkan pengikutnya, kaumnya itu budak hamba sahayaku. Otomatis kedudukanku akan jatuh. Jadi raja berubah menjadi pengikut. Oh, ini tidak mungkin, kata Fir'aun. A'udzubillah. Padahal Fir'aun sudah meyakini kebenaran. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa'udhuwa. Fir'aun yakin kebenaran. Tetapi Fir'aun sombong karena dia menjadi raja yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui untuk kalian sesembahan selainku. A'udzubillah.
Demikian pula Allah memberikan contoh kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman. Gengsinya Abu Jahal yang sudah mengetahui kebenaran, yang sebelumnya julukannya adalah Abul Hakam, bapak keadilan, bapak kebijaksanaan, karena saking cerdasnya, saking hebatnya. Kemudian Abu Jahal khawatir kalau dia masuk Islam sejajar dengan Bilal, sejajar dengan Abdullah bin Mas'ud, sejajar dengan Ammar ibnu Yasir. Gengsi, dengki Abu Jahal. Demikian pula orang-orang Yahudi yang ada di Madinah mengetahui kebenaran. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mengenali anak-anak mereka. Tetapi mereka tidak mau beriman karena dengki, karena kedengkian. Bahkan Abu Talib tahu kebenaran keponakannya tidak masuk Islam karena gengsi, karena takut dicela oleh bangsa Arab kalau Abu Talib meninggalkan keyakinan nenek moyangnya. Maka orang-orang yang semacam itu layak disesatkan, pantas, karena mereka tidak menginginkan kebenaran. Maka para ulama mengatakan amal itu tergantung niatnya, innamal a'malu binniyat, amal tergantung niatnya. Karena mereka niat kufur selama-lamanya, Allah menyesatkan mereka. Jadi orang kafir itu niat kufur selama-lamanya, maka Allah menyesatkan mereka dan Allah memvonis mereka di neraka selama-lamanya sesuai dengan niat mereka. Allah itu maha adil. Kalau sekiranya mereka memiliki niat untuk menerima kebenaran, Allah pasti memberi hidayah. Sebagaimana Allah memberi hidayah sahabat Salman Al-Farisi yang melakukan perjalanan jauh, yang pindah dari guru yang satu ke guru berikutnya, pindah ke guru yang lainnya, sampai pada akhirnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan, kenapa Allah memberi hidayah Salman Al-Farisi tetapi Allah tidak memberi hidayah Abu Talib? Allah memberi hidayah kepada Salman Al-Farisi karena Salman menginginkannya, karena Salman mencarinya, sedangkan Abu Talib tidak mau hidayah. Padahal Abu Talib sudah mengetahui kebenarannya. Maka Allah menyesatkan orang-orang yang disesatkan setelah Allah memberi petunjuk kepada mereka. Maksudnya setelah Allah menyampaikan kebenaran bagi mereka, tetapi mereka lebih memilih kekufuran karena tujuan duniawi, karena hawa nafsu, karena mereka tidak bisa mengalahkan hawa nafsu, dan karena mereka tidak memilih hati nurani. Setiap manusia itu memiliki hati nurani, tetapi seringkali hati nurani ini dikalahkan dengan hawa nafsu. Setiap manusia memiliki hati nurani, bahkan Fir'aun pun memiliki hati nurani, Abu Jahal memiliki hati nurani, Abu Talib tahu memiliki hati nurani, tahu kebenaran. Namun di sisi lain, jiwa itu memiliki hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa yang buruk memerintahkan kepada keburukan kecuali siapa yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berlindung dari buruknya jiwa. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina.
dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Jadi jiwa ini memiliki keburukan, itu hawa nafsu. Apalagi manusia yang pakaian hawa nafsunya tidak dicabut oleh Allah. Para nabi dan para rasul, bagian hawa nafsunya sudah diambil, dipotong oleh malaikat Jibril. Pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, dikunting bagian hawa nafsunya dari kedengkian atau yang lainnya. Ini dikunting sudah pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga para nabi dan para rasul itu maksum, terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia tidak maksum, maka hendaklah kita selalu memohon perlindungan kepada Allah supaya Allah menjaga jiwa kita, jiwa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma ati nafsi taqwa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami ketakwaannya. Sucikanlah Engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau penolongnya dan pelindungnya. Jadi mereka-mereka yang terkadang menolak dakwah sunnah adalah hati nuraninya meyakini dakwah sunnah adalah dakwah yang hak. Dakwah sunnah adalah dakwah yang hak sesuai dengan dalil. Tetapi karena gengsi dengan teman-temannya yang sama dengan organisasi, sama organisasinya, tidak enak, malu, maka kadang-kadang sunnah ini ditabrak karena kepentingan organisasi. Padahal mereka tahu. Dengan demikian mereka melawan hati nurani dan mendahulukan apa? Hawa nafsu. Demikian Allah Ta'ala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Akan tetapi manusia itu lebih mengetahui dirinya walaupun banyak alasannya, walaupun banyak udurnya, orang itu tahu. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbak, tanyakan jiwamu, tanyakan hati nuranimu, tanyakan benar enggak ini sunnah, enggak ada dalilnya, kalau ada amalkan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gengsi, ini kalau saya mengamalkan bagaimana, nanti dicibir oleh keluarga atau dilawan teman-teman sesama organisasi. Subhanallah. Jadi kalah masih, berarti masih mendahulukan apa? Hawa nafsu. Demikian. Orang tahu kebenaran. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu indah, sesuai dengan fitrah. Dakwah tauhid itu sesuai dengan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu hati nurani. Sesuai dengan fitrah, ma'ruf, dikenali. Maka ketika ada orang menolaknya, ya karena mendahulukan hawa nafsunya. Jadi orang yang mendahulukan hawa nafsunya akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa amma samudu fahadainahum. Adapun kaum Samud, kami beri hidayah kepada mereka. Artinya kami jelaskan kebenaran sehingga jelas kebenaran bagi mereka. Fastahabbul ama 'alal huda. Tetapi mereka lebih memilih kegelapan daripada petunjuk. Mereka lebih memilih tersesat, buta, berkelimang dengan kesyirikan, kekufuran dan kesesatan daripada petunjuk di atas kebenaran. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa qala Mujahid, Al-Imam Mujahid berkata, bayanullah lil mu'minin
fi tarkil istighfar lil musyrikin khassah. Ayat ini secara khusus penjelasan dari Allah kepada orang-orang yang beriman supaya tidak beristighfar untuk orang-orang musyrik secara khusus. Jadi kenapa dilarang memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik? Karena orang musyrik itu tidak mau menerima hidayah. Jadi orang tidak mau menerima hidayah, kok didoakan diampuni oleh Allah, Allah tidak akan mengampuninya. Jadi ayat ini lanjutan tentang ayat yang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar untuk pamannya Abu Talib, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beristighfar untuk ibunya, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makana lin nabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak patut bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman beristighfar kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walaupun mereka itu kerabat yang paling dekat. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwasannya mereka adalah penghuni neraka jahannam. Kemudian Allah menjelaskan kenapa mereka itu menjadi penghuni neraka jahannam. Pada ayat ini dijelaskan karena Allah sudah menjelaskan kebenaran bagi mereka, tetapi mereka lebih memilih yaitu kekufuran dan kesyirikan karena hawa nafsu mereka. Waliyadu billah. Wa fi bayani lahum fi maksiatihi wa ta'atihi amah faf'alu wadaru. Dan ayat ini menjelaskan tentang orang-orang, wa fi bayanihi lahum fi maksiatihi wa ta'atihi amah faf'alu awdaru. Dan ayat ini menjelaskan kepada orang-orang yang beriman tentang maksiat kepada Allah dan taat kepada Allah secara umum. Maka kerjakanlah yang taat dan tinggalkanlah maksiat. Apa artinya? Beristighfar kepada Allah untuk orang-orang musyrik itu maksiat, tidak boleh. Jadi apabila ada orang meninggal dunia, kemudian meninggal dunia di atas kekufuran, di atas kesyirikan, maka orang-orang yang beriman tidak boleh beristighfar kepada Allah untuk mereka. Dan apabila itu dilakukan, maka itu nilainya adalah kemaksiatan. Jadi beristighfar itu bagus, tetapi memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik itu adalah maksiat. Maka tinggalkanlah. Karena kita wajib mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang juga karena Allah. Adapun orang-orang musyrik yang masih hidup, doakan mereka supaya mendapatkan apa? Hidayah. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sudah selesai. Tidak ada kesempatan bagi mereka mendapatkan hidayah dan mendapatkan ampunan, karena mereka lebih memilih jalan kekufuran dan kesyirikan. Qala Ibnu Jarir, Al-Imam Ibnu Jarir berkata, "Wa ma kana Allahu liyaqdi alaikum fi istighfarikum limautakum al-musyrikin bid-dhalal." Allah tidak mungkin menghukumi istighfar kalian kepada keluarga kalian musyrik yang meninggal dunia dengan kesesatan,
ba'da id razaqakum al-hidayah, setelah Allah memberi rizki hidayah kepada kalian, wa waffaqakum lil iman bihi wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberi taufik kepada kalian untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hatta yataqaddama ilaikum bin nahyi anhu fatatruku, sampai Allah menjelaskan larangan kepada kalian maka tinggalkanlah. Apa maksud pernyataan ini? Maksudnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum mendoakan orang tua mereka yang meninggal dunia di zaman jahiliyah. Padahal mereka meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Jadi para sahabat masih kasihan terhadap orang tua mereka. Maka sebelum ada larangan, Allah tidak menghukumi mereka tersesat. Tetapi setelah adanya larangan, setelah ada larangan, kalian harus meninggalkan. Kalau kalian tetap beristighfar kepada Allah untuk orang-orang musyrik, maka ini adalah kemaksiatan. Kemudian fa amma qabla an yubayyana lakum karahata dhalika bin nahi falam tudayyi'u nahyahu ila ma nahakum anhu fa innahu la yahkumu 'alaykum bidh-dhalal. Adapun sebelum Allah menjelaskan dibencinya perkara tersebut dengan melarangnya, maka kalian tidak dikatakan menyia-nyiakan larangan Allah, dan Allah tidak menghukumi kalian dengan kesesatan. Fa inna ta'ata wal ma'siyah innama yakunani minal ma'mur wal manhi, karena ketaatan dan kemaksiatan terwujud dari perintah ataupun yang dilarang. Wa amma man lam yu'mar wa lam yunha fa ghayru ka'inin muti'an aw asiyan. Adapun belum diperintahkan, belum dilarang, maka seseorang tidak dikatakan taat dan tidak dikatakan bermaksiat, fi ma lam yu'mar bihi wa lam yunha anhu. Jadi kesimpulannya, para sahabat yang beristighfar kepada Allah untuk orang tua mereka yang meninggal dunia di zaman jahiliyah dalam keadaan kesyirikan, sebelum dilarang, maka ini tidak dikatakan kemaksiatan, tidak dikatakan kesesatan. Artinya Allah mengampuni mereka. Tetapi setelah turunnya ayat ini, setelah turunnya surat At-Taubah ayat 113, setelah turunnya ayat ini, siapa yang beristighfar kepada Allah untuk orang-orang musyrik yang telah meninggal dunia, maka mereka dikatakan melakukan larangan, mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan, bagaimana orang-orang yang meninggal dunia di zaman fatrah kok dikatakan tersesat, padahal belum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi yang pertama, orang-orang Arab mereka itu berada di agamanya Nabi Ibrahim. Jadi bangsa Arab secara umum masih ada orang-orang yang berada di atas jalan yang benar, seperti Zaid, sahabat Zaid, ayahnya Sa'id, Sa'id ibnu Zaid. Jadi Zaid ini sepupunya Umar ibnul Khattab, berada di atas tauhid. Kemudian diantaranya lagi yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus sebagai seorang nabi tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah melakukan perbuatan orang-orang jahiliyah. Kemudian ada Waraqah ibnu Naufal yang beragama apa? Nasrani, mengikuti agamanya Nabi Isa alaihissalam. Dan ada yaitu orang yang tapi jumlahnya sedikit saja, mereka berada di atas ajaran yang benar. Sedangkan mayoritas bangsa Arab berada di atas, berada di kesesatan di zaman jahiliyah. Maka mereka yang meninggal dunia dalam keadaan syirik dikatakan kaum musyriki. Ini yang pertama. Kemudian bisa jadi karena kesyirikan yang merajalela, sehingga tidak ada seorang pun atau ada seorang yang tidak pernah mendengar dakwah sama sekali. Apabila demikian, Allah maha sempurna keadilannya. Pada hari kiamat, Allah memberi ujian kepada mereka. Diuji. Jadi orang-orang yang tidak pernah mendengar dakwah sama sekali. Seperti, yaitu bayinya orang kafir. Kalau bayinya orang-orang yang beriman berada di surga. Kalau bayinya orang kafir masih diuji. Jadi bayi yang meninggal dunia, apabila orang tuanya masuk Islam, maka bayi tersebut di surga karena mengikuti apa? Orang tuanya. Tetapi apabila bayinya orang kafir, orang tuanya meninggal dunia di apa dalam keadaan kufur, maka mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak pernah mendengar dakwah, seperti orang yang ada di zaman fatrah, atau mereka yang berada di hutan kemudian mewarisi nenek moyang mereka yang kufur, tidak pernah mendengar dakwah sama sekali. Ada orang yang buta atau ada orang yang tuli, maka mereka pada hari kiamat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumpulkan mereka semuanya. Allah berfirman kepada mereka, mereka mengadu, ya Allah, kami demikian, kami buta, kami tidak pernah mendengar dakwah, kami tuli, kami di hutan, kami di pegunungan. Dan semua pengaduan mereka diterima oleh Allah. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, Allah mengambil perjanjian, siapa yang taat kepadaku, tempatnya surga. Siapa yang durhaka kepadaku, tempatnya di neraka. Ini perjanjiannya. Mereka siap. Apakah kalian siap taat kepadaku? Mereka mengatakan siap, ya Allah. Allah berfirman, udkhulun nar, masuklah kalian semua ke dalam neraka. Orang-orang yang taat langsung masuk neraka, dan neraka menjadi dingin seperti api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi neraka itu makhluknya Allah. Kepada orang yang taat, maka mudah bagi Allah menjadikan neraka dingin. Inna dhalika 'alallahi yasir. Adapun orang yang durhaka berkata, ya Allah, kita belum apa-apa kok dimasukkan apa? Ke neraka. Protes. Orang yang protes, maka ini ujian yang sulit ini. Orang yang protes, Allah berfirman, bukankah aku berkata kepada kalian, taatilah aku. Maka kalian ini adalah orang-orang yang tidak taat, tempat kalian adalah neraka selama-lamanya. Audzubillah. Satu perintah menjadikan seorang masuk neraka selama-lamanya. Adapun mereka yang taat, Allah berfirman kepada mereka, udkhulul jannah. Dari neraka, Allah memerintahkan mereka masuk ke dalam apa? Surga. Jadi Allah maha sempurna keadilannya. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna keadilannya. Dan sekali-kali Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya walaupun seberat dzarrah. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Allah.
Dari ayat 115 diambil faedah-faedah dan pelajaran penting yang pertama, Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum kecuali setelah jelas bagi mereka kebenaran, namun mereka lebih memilih kekufuran. Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum kecuali setelah jelas kebenaran bagi mereka, namun mereka lebih memilih kekufuran. Jadi Allah menyesatkan mereka karena pilihan mereka. Jadi karena Allah Maha tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak disesatkan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-kibru wal hasadu wasyahwa dunyawiyah tamna'ul hidayah, kesombongan dan kedengkian serta syahwat dunia penghalang hidayah. Syahwat, na'udzubillah. Ini orang yang khawatir kedudukannya. Jadi ada dakwah yang indah, dakwah yang berkah,
Kemudian ada seorang kiai mengkhawatirkan kedudukannya. Maka kiai tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberkahi. Jadi dakwah itu harus murni karena Allah. Bukan karena nama pribadi atau kedudukan duniawi. Naudzubillah. Jadi kemuliaan itu ada dua. Kemuliaan langit dan kemuliaan bumi. Jadi orang yang berada di atas jalan dakwah, seseorang yang berada di jalan Allah, hendaklah meraih, berlomba-lomba meraih kemuliaan langit. Tapi siapa yang mengkhawatirkan kemuliaan bumi? Khawatir ditinggalkan oleh jamaahnya, khawatir kalah kedudukannya, khawatir dinomor dua kan, dinomor tiga kan. Ini naudzubillah. Nah, ini yang dicontohkan oleh orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Mereka khawatir kedudukan, mereka gengsi. Maka Allah menghinakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lillahi rafa'a." Siapa yang tawadhu' karena Allah, Allah akan mengangkatnya. "Wa man takabbara wada'a." Siapa yang menyombongkan dirinya, Allah yang akan menghinakannya. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran berikutnya fihi bayanu kamali adlillah, keterangan sempurnanya keadilan Allah. Jadi Allah maha sempurna keadilannya di dalam syariatnya, di dalam takdirnya, dan di dalam balasannya. Allah maha sempurna keadilannya, keadilan yang mutlak, yang sempurna di dalam syariatnya, di dalam takdirnya. Apabila Allah mentakdirkan fulan tersesat, itu karena sempurnanya keadilan Allah. Karena fulan lebih memilih jalan apa? Kesesatan. Dan Allah maha sempurna keadilannya di dalam balasannya. Jadi Allah disifati dengan sifat keadilan yang mutlak, yang sempurna. Karena Allah maha suci dari sifat kedzaliman, walaupun seberat darah. Innallaha la yadzlimu mitsqala dzarrah. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Siapa yang beramal saleh, maka amalnya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang mengerjakan keburukan, maka keburukan menimpa dirinya sendiri. Dan Allah sekali-kali tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian pelajaran berikutnya, beristighfar kepada Allah untuk orang-orang musyrik adalah kemaksiatan. Beristighfar kepada Allah untuk orang-orang musyrik adalah kemaksiatan. Sekarang ada orang kafir meninggal dunia dikatakan almarhum. Almarhum. Dan almarhum. Jadi mereka dikatakan basyir bin nar. Bukan almarhum. Jadi kiranya yang meninggal dunia adalah orang yang beriman, kita mengatakan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Sekarang orang kafir dikatakan almarhum. Ini keliru. Orang kafir tidak boleh dikatakan almarhum, tetapi dikatakan basyarahullahu binnar. Semoga Allah memberi kabar kepadanya dengan apa? Neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Hudzaifah atau seorang sahabat, apabila melewati kuburan orang-orang kafir, supaya memberi kabar dengan neraka. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik keledai, naik bighal. Kemudian beliau melewati ada beberapa kuburan.
Tapi beliau tidak tahu kalau di situ ada kuburan. Tiba-tiba keledainya ini meloncat hampir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terpental. Jadi Bihal keledai ini mendengar siksa kubur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah di sini ada kuburan? Saya mendengar siksa kubur. Kemudian diberitahukan, ya Rasulullah, di sini ada 6 kuburan. Dan kuburan ini adalah kuburan orang-orang yang meninggal dunia di zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, "Istaidu billahi min adabil qabr." Perlindunglah kepada Allah dari siksa kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula akhsha alla tadafanu." Kalau aku tidak khawatir kalian tidak menguburkan jenazah kalian, aku akan berdoa supaya Allah memperdengarkan kepada kalian siksa kubur. Jadi demikian orang musyrik itu disiksa di kuburan. Percuma didoakan, tidak bermanfaat. Karena mereka lebih memilih apa? Kekufuran dan kesyirikan. Ketika mereka masih hidup tidak mau beriman, maka Allah melarang orang-orang yang beriman beristighfar kepada Allah untuk kaum musyrikin. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang berikutnya. Syukran kathiran wa jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.